Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TV Pramuka Kuarcap Kota Bogor hari ini berada di Sekolah YJA, yaitu dalam kegiatan KBL. Dan di sini ada Pak Sekcam ya Pak. Bapak Sekcam dari Bogor. Bogor Timur. Bogor Timur. Ini sekarang sedang mengadakan karya bakti Lebaran Kak 2023, yaitu serentak se-Indonesia ya Pak ya, dari Kuarcap Kota Bogor dan juga dari Kuarda dan juga Kuarnas. Dan di sini mereka banyak sekali anak-anak dari Pramuka yang akan menjaga di pos-pos. Apa yang Bapak harapkan dan pesan apa buat mereka Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Sesuai dengan semangat gerakan pramuka di Indonesia, yes, bahwa gerakan pramuka itu adalah pengabdian tanpa batas. Nah, ketika ini pramuka terlibat di karya bakti operasi ketupat ini, ini adalah menjadi momentum bagi teman-teman pramuka, kota pramuka untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Tentu saja dalam hal ini akan membantu para pemudik terutama dalam pemberian informasi dan juga mengatur lalu lintas yang berkoordinasi dengan Polri ya. Polri. Yeah. Harapan kami tentu saja ini menjadi menjadi momentum bagi seluruh gerakan pramuka untuk memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat, terutama di arus mudik ini nanti. Dan insya Allah nanti menurut informasi akan dilaksanakan H-7 ya, sampai dengan H+7. Iya. Nah, sekali lagi harapan kami dari Mabiran Bogor Timur, mewakili Mabiran Bogor Timur, dengan terlaksananya karya bakti ini akan membantu masyarakat ya, khususnya para pemudik, dan menjadi, insya Allah akan menjadi ladang ibadah dan pengalaman untuk teman-teman semua. Saya kira itu yang sekali lagi selamat bertugas kepada teman-teman pramuka. Semoga dapat berjalan lancar sampai dengan H+7 nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.